Ada-ada saja aksi pelajar Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka tawuran di kawasan Jalan Raya Legok. Warga yang jengkel dengan ulah pelajar tidak bertanggung jawab membubarkan mereka. Para pelajar pun kocar-kacir. Tawuran terjadi saat dua kubu pelajar mendaftar ulang di sekolahnya dan berpapasan di Jalan Raya Legok, Tangerang. Bukan hanya di Tangerang, tawuran juga terjadi di area kilometer 2 Jalan Tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa dini hari. Sejumlah remaja ini saling lempar batu, petasan hingga anak panah. Polisi yang datang ke lokasi tak lantas membuat tawuran berhenti. Pelaku tawuran ini bahkan sempat melepaskan anak panah ke arah anggota sebelum akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dan gas air mata. Tiga orang remaja berhasil diciduk setelah polisi menyisir lokasi tawuran. Mereka ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa batu, puluhan anak panah, serta petasan.